Yo, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue di Afri JV. Aduh, maaf banget. Udah lama kita gak jalan-jalan. Kali ini gue mau nganterin, nemenin jalan-jalan Dede Asahi di Odaiba. Jadi kita ini mau ke daerahnya Venus Port. Cuman tapi gak ke mallnya, karena mall itu udah tutup. Dulu gue pernah bikin konten di tentang mall itu. Venus Port itu indah banget, men. Itu dalamnya itu nuansa Eropa, men. Bagus banget, tapi kenapa gue gak tahu ya, kok gue dapat berita itu mall bakalan ditutup. Sayang banget, itu mallnya ada di sebelah sana, men. Venus Port. Dan kalau kalian lihat di sana ada kayak kincir, ya itu di sana. Itu hari ini terakhir, men. Jadi gue mau ngajak Dede Asahi untuk naik kincir. Kincir angin apa? Biang lala ya. Jadi wahana itu hari ini terakhir, men. Sayang banget, bakalan dibongkar katanya. Yaudah, yuk kita cari makan dulu. Kita makan di sini, guys. Kita mau makan dulu ya, sudah lapar ya. Dede Asahi mau makan dulu. Tadi mesen apa? Hambaga. Nek, sesuatu? Pancake. Oh, dilap. Oke, dilap, dilap. Kurang menang deh sih. Lemonade. Oh, lemonade. Mango passion fruit. Mango passion fruit. Kurewa. Ini es coklat. Es coklat. Tadi kalau kita lihat menunya ada minuman kerasnya juga, cuman ya enggak lah. Kita tidak minum minuman keras. Hey. Hey. Saya mah, saya minum apa? Saya minum apa? Saya mah mirku, nek. Keren saya, nek. Oh, saya Snoopy, nek. Nek, eh? Say, kreosi. Ini blueberry. Pancake ini kering blueberry ini. Istri gua katanya kebanyakan burgernya, dia nggak habis sendirian, jadi kita belah aja katanya gitu. Ya udah, tadi gua pikir ya kalau mesen burger tanggung jawab makan lah, gua kan mesen ini. Wah, mantap nih. Saya mantap nih. Tar dulu,
Tuh jadinya belahan separo-separo. Istri gua mesen tapi nggak mau tanggung jawab habisin. Ini beef ya men, cheese. Ini 100 hiakupasen to beef. Jadi 100% beef. Jadi tenang. Oke, kita cobain. Ada patung tapir guys, yo, gua kira tapir beneran gitu. Dede Asahi, Dede Asahi, ngantri tak gitu, deh ya bu. Wah gila antriannya nih. Hey. Oh giginya ada dua. Kawaii. That's it. Niko. Wow, Asahi. Kita naik apa? kita mau ke mana? Oh. Acai, alhamdulillah kita naik juga. Ya, tadi ngantri berapa lama? 30 menit ngantrinya panjang banget men. Tapi alhamdulillah, ya mungkin kalau sedikit telat bisa malam dapetinnya. Kayaknya bentar lagi matahari terbenam ini, pas banget gila. Ini yang paling gue cari-cari, gila cuy. Ya kalau kita bisa lihat di situ tuh udah mulai dihancurin tuh apa mallnya, sayang banget ya men ya. Jadi hari ini kita abadikan momen ini, nggak tahu besok nggak tahu apa udah mulai dibongkar gitu. Ya gila indah banget ya men, masya Allah. Itu bro di sana di apa pas lurusannya matahari itu Fuji TV, itu stasiun TV-nya Fuji Odaiba. Terus di bawahnya itu ada Diversity. Itu yang ada rambut Gundamnya itu. Tuh kita kalau itu tuh kelihatan tuh rambut Gundam itu. Kelihatan enggak ya? Tuh rambut Gundam itu. Mama Chan, bukain aja deh. Istriku goyang-goyang nih. Mantap. Ini nih, si boynya. Do? Tenesi? Suyo, kaze suyo. Gila anginnya kenceng banget. Gila men. Suara angin nakutin gila. Kretek. Gila asus takut gua. Poku nai no. Papa chan koi ja.
Ya baina. Wah, ini paling atas ini. Wah, manakah gue nih? Ini cuy. Nih. Ini gedung yang biasa apa namanya? Festival anime atau manga. Nih, biasanya di sini nih. Ini gedungnya nih. Apa namanya? Kokusai Tenjijo. Ini biasanya festivalnya di sini nih. Lu kalau mau nyari anime sama tanda tangan si senseinya di sini nih, biasanya di festival ini. Ini gedungnya nih. Ih, gila kelihatan cuy dari atas ini cuy. Oh, gede ya gedungnya. Do desu ka? Tanoshikatta? Mama-chan. Tanoshikatta ne. Asai. Asai. Mite. Wah. Tanoshikatta ne. Bentar lagi udah mau nyampe ya, Asai ya. Sudah mau sampai, papanya udah ketakutan. Papanya payah. Gak tau ya, pas di Ancol itu gak terlalu takut. Kok di ini gue takut ya? Oh, berarti ini tinggi ya? Ya Allah. So, nih. Oke. Berhubung udah malam, kualitas video gue jelek banget. Oke, gue Afri Jeffy, gue mau undur diri. Oh, kita mau undur diri. Dede Acahi, Mama Chang, oke? See you on the next video, bye-bye. Alhamdulillah, sudah selesai. Yus, luar biasa ya enggak? Ini gede banget cuy. Kalau sama di Ancol ini gedean ini asli. Itu berasa banget anginnya tuh papong-pong-pong berisik banget. Oke, gua Afri Jevi, gue mohon undur diri. Seru banget ya. Gua ditemani sang anak atau sebenarnya yang jalan-jalan minta jalan-jalan tuh anak kayaknya.